Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku mau buat salah satu jajanan SD, yaitu baklor. Jajanan ini ada di zaman aku masih kecil, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang jual. Ini bikinnya gampang banget, jadinya juga banyak, jadi nanti bakalan puas makannya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita buat. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya, ada tepung terigu sebanyak 6 sendok makan munjung, kemudian ada daun bawang secukupnya, air sebanyak 150 ml atau setengah gelas es teh seperti ini. Terus juga ada telur 2 butir. Untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh. Pertama-tama masukkan 6 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian masukkan air sebanyak 150 ml atau setengah gelas es teh seperti ini. Aduk sampai tepung dan airnya tercampur. Terus masukkan 2 butir telur. Lanjut, masukkan daun bawang secukupnya dan masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Untuk tekstur adonannya, jadinya seperti ini, enggak terlalu encer dan juga enggak terlalu kental. Oke, di sini aku udah manasin wajannya. Kemudian aku masukkan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan adonannya. Ini aku masukkan masing-masing 1 sendok makan seperti ini. Terus kita balik baklornya. Oh ya, ini aku ngebalik baklornya pakai garpu yang salah satu jarinya aku bengkokin seperti ini. Nah, kalau baklornya udah mateng, langsung diangkat aja. Oke, baklornya siap untuk disantap. Bisa dicocol dengan saus ataupun mayones. Gimana? Gampang banget kan bikinnya? Oke, segitu aja videoku kali ini. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.